Om Swastiastu Bapak Agung Salam sejahtera buat kita semua Salam juga buat Bapak Tercinta Ayah Anda ya Jadi semoga beliau selalu sehat Nah ini saya kirimkan video terupdate terbaru Tentang revisi perubahan mengenai ketinggian level Dan juga proses pemasangan atau proses aplikasi di lapangan ya Nah, pertama-tama, seperti biasa, saya akan jelaskan asumsikan bahwa ini adalah denah rumah secara keseluruhan Bapak Agung, ya. Nah, ini perhatikan, U ini artinya utara, ya. Secara keseluruhan, ini utara, ini selatan, ini barat, dan ini timur. Jadi, dewan atau rumah Bapak Agung berposisi di timur jalan menghadap ke barat. Nah, itu terlebih dahulu. Nah sekarang langsung saja ke topik ya kita masuk di rumah sekarang ya masuk ke rumah nah ini rumahnya nomor 8 ya nah jadi sesuai dengan perencanaan Bapak Agung untuk membangun Bali Bali khususnya Bali Gede Sakeroras nah ini aslinya eksistensinya seperti ini ya ini tempat area Bali Gede dulu ya pas seperti ini jadi ada seni-seninya yang masih tersisa yang ini ya. Dan kemudian ini ada bata-bataran ya dan juga tembok. Tembok sisi selatan dan sisi timur. Seperti ini dulu. Nah, ketika saya akan mulai mengaplikasikan bangunan. Jadi pertama saya jelaskan tentang proses ya. Nah, ini tidak usah dibongkar lagi ketika mengaplikasikan. Cukup nah, akan memasang pondasi di sini di atasnya ya. Karena apa? Karena kekuatan pondasi yang lama ini sudah teruji. Jadi sangat kuat, cukup kuat. Ya, sudah terbukti, sudah teruji seperti itu. Tidak ada penurunan. Tidak ada jebol ya. Tinggal kita tambahkan sekarang. Nah, jadi untuk penambahan ini menggunakan material bangunan lama, bekas material bangunan lama. Nah, ini ini akan kita bongkar nanti. Tembok ini kita akan bongkar. Nah, bongkar-bongkar inilah yang nanti kita akan pakai untuk melanjutkan menumpuk di sini, menumpuk pondasi karena membutuhkan ketinggian ya. Membutuhkan ketinggian. Nah, jadi cukup dengan sisa bongkaran bangunan lama ini ya. Seperti itu, Pak Bung. Nah, mengenai ukuran, pas ukurannya ini realitanya di lapangan ya, itu kan kita hitung 6 meter bersama-sama. Nah, ini di komputer juga 6 meter saya buatkan ya, pas persegi. Nah, ini angka 6 meternya. 6,00m itu artinya 6 meter ya, pas sekali dengan aslinya. Seperti itu, Pak Agung. Sudah, kita lanjut sekarang akan membangun. Nah tentu sebelum membangun saya akan membongkar ini dulu, membongkar ini, kemudian akan saya tumpuk di atasnya tanpa melalui penggalian fondasi. Ya tumpuk. Sekarang tingkat cerita saya akan membuat fondasi baru menumpuk. Ya, nah ini jadi fondasi atau bangunan bekas bangunan lama ini akan saya hilangkan, akan saya klus terlebih dahulu. Seperti apa? Nah, ini sudah saya klus. Ya. Jadi ditumpuk itu. Ini yang ditumpuk tadi. Nah, seperti ini. Tumpuknya seperti ini. Jadi lebihnya ini akan saya potong. Di cut ini. Ya, cut. Karena apa? Karena agar bangunan nanti setelah finishing pas dia di sini. Karena ini pondasi ini tidak cukup pasang pondasi saja. Setelah pondasi ini akan di finishing steel balinya seperti itu. Makanya ini di cut dipotong ya, dipotong. Ini dipotong, ini dipotong ya, ini dipotong. Bagaimana kalau sudah semua terpotong? Nah, seperti inilah jadinya nanti ya. Nah seperti ini secara keseluruhan ini tampak atas gih. Ini tampak baratnya ya. Ini bekas bangunan lama setelah di cut atau dipotong. Ini tapak selatannya ya. Ini tapak timurnya. Nah, jadi fondasi di sini agak gede memang. Sisi timur dan sisi selatan ini memang gede karena kebutuhan tembok nanti. Tembok yang dinding itu loh. Ya. Nah, kemudian untuk yang ini, ini namanya jongkok asuh. Jadi ini tempat tumpuan tiang-tiang atau sako-sako bali-balinya nanti. Jadi memang harus ada tumpuan seperti ini, ya. Nah, seperti itu Pak Agung mengenai pondasi ya. Jadi tetap kita akan memasang seperti ini di masing-masing tiang, di masing-masing sako -masing agar tidak jebol nantinya. Sebanyak berapa? Sebanyak 12 karena tiangnya itu 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, sudah 12 ya. Nah, ketika ini sudah terpasang seperti ini, sesuai dengan apa ya karena ini kan kosong sesuai dengan standar bangunan standar ya jadi kita harus urug ini dulu diurug nah ini diurug ya nah untuk pengurugan ini nanti akan menggunakan bekas bangunan lama ini tadi kita kita full karena ini kan dibongkar nanti kalau sisa kita akan pakai ngurug nanti di sini nah seperti itu ya jadi kita akan pakai ngurug bekas bongkaran bangunan lama akan kita pakai ngurung. Nah, ketika kurang nanti akan uh, saya add, saya tambahkan ya, tambahkan material dari luar. Nah, kita prioritaskan dulu itu ya, prioritaskan bangunan bongkaran bangunan lama. Seperti itu Pak. Agung. Nah, ketika ini sudah diurung seperti ini sesuai dengan standar bangunan ya. Jadi kita harus pasang uh, apa namanya? plat di sini plat wear mesh ya plat itu ada besinya ada besinya nanti nah ini plat setebal 5 cm oke setebal 5 cm ini plat ini yang yang kotak-kotaknya adalah besi ya gambaran besi seperti itu ya terus ya close setelah ini di plat jadi tetap ya apa ya solid ini nanti nah kenapa ini di, di, ditambahkan plat seperti ini apakah tidak berlebih apakah tidak uh, mubasir tidak karena standar bangunan konstruksi itu memang seperti ini tujuannya untuk menyatukan konstruksi kekuatan konstruksi itu pertama yang kedua untuk menjaga stabilitas namanya ya ketika terjadi uh, tanah urogen ini mengalami titik jenuh pasti mengalami titik jenuh namanya juga baru ya jadi entah berapa persen, satu persen, dua persen, begitu mengalami titik jenuh, nah tentu akan uh, turun ini. Ketika titik jenuh itu berproses, ini, ini akan turun nanti. Ini akan turun, ya. Nah menghindar hal itu sehingga dibuatlah pelat seperti ini. Agar apa? Agar pemasangan keramik nanti, lantai keramik atau granit yang akan dipasang nanti tidak akan dipengaruhi, nah, tidak kena efek efek dari penurunan itu itu yang kita maksudkan ya Nah jadi lantai itu akan tetap aman nanti karena sudah ditopang oleh ini uh, plat ini nah ini sudah menopang jadi sulit dia ya nah seperti itu ya Nah jadi full ini akan di atau di plat nah seperti ini ini dapat atasnya. ini besi ya ini besi nah kemudian setelah ini terpasang plat ini baru dipasang lantai. Nah, ini lantainya 5 cm, enggak? Ini pakai granit nanti Pak Agung. Nah, seperti ini lantainya. Jadi, kesimpulannya ketika lantai ini sudah terpasang tingginya ya, tinggi lantai ini ya dari nol maksudnya dari dari halaman nggih adalah 80 cm. 0,80 m itu artinya 80 cm. Nah, dengan dengan rincian sebagai berikut ya. Untuk pondasinya 70. Nah, ini 70 ya. Akan saya tuliskan. Untuk pondasinya 70. Nah, ini 70-nya mana 70 ya? Akan saya hitung ini untuk pondasi 70. Nah, ini 70, kemudian wermeshnya lagi uh, 5 cm, nge? 5 cm, kemudian lantai lagi 5 cm. Nah, seperti ini. 5 cm tambah 5 cm, tambah 70, artinya 80. Nah, seperti itu keseluruhannya. Nge? Nah, barangkali bisa dipaham ya. Nah, seperti itu. Uh, Pak Agung, untuk ketinggian level. Jadi, sudah sesuai dengan, apa ya, saran dari Papa, Ayah Tercinta, ya. Sudah sesuai. Sudah sangat sesuai, bahkan pas, ya. Nah, seperti itu, Pak Agung. Nah, kemudian ketika ini sudah terpasang, oke, okay, akan saya delete saja dulu ini biar tidak mengganggu. Nah, ketika sudah terpasang, uh, Lantai granitnya, maka ini akan kita pasangkan apa ya terlebih dahulu. Tail bali lah, ya, setel bali batarnya ini. Nah, ini kan tadi ada kita cut di sini ya, kita potong di sini, lebihnya ini. Endingnya seperti apa nanti? Nah, seperti ini nanti endingnya. Ketika sudah dipasangkan dengan bataran steel balinya. Nah ini bataran steel balinya. Ya seperti ini nanti ditempel ya. Nah, jadi begini tampilannya nanti setelah ditempel dengan bata. Ini tampilannya. Oke. Nah ini tempat timur, ini tempat utara. Ya ini tampak barat. Apakah ketinggiannya itu masih tetap 80? Nah, yuk sekarang kita hitung. Setelah ditempel, apakah tetap 80? Ini berdasarkan penghitungan komputerisasi, ini tetap 80. Tidak berubah ya Pak Agung ya? Tidak berubah. Nah ini batanya nanti. Karena Pak Agung menginginkan yang bangunan menengah ya, bukan laksri ya. Jadi ini polos, tidak diukir ya. Cukup dipasang seperti ini. Tidak ada ukiran. Nah, seperti itu ya. Sekarang setelah batarnya terpasang seperti ini, Nah, akan dipasang tembok dinding yang di sini, nih. Tembok dinding. Kita akan carikan tembok dinding. Nah, ini tembok dindingnya Pak Agung. Seperti ini. Nah, ini tampilan tampak selatan. Ya, ini tampilan tampak timur. Ini tampak utara. Oke, nah, coba kalau saya zoom bagian dalam tampak utara seperti ini dia nanti. Seperti ini. Nah. Nah kemudian ini tampak barat. Kalau saya zoom seperti ini nanti. Ya. Mengenai ukur-ukurannya itu nanti akan muncul di gambar kerja Pak Agung. Ya, di sini saya tidak memunculkan angka, cuma penjelasan saja. Seperti ini Pak Agung tampilannya nanti ya. Nah, ini nanti tidak akan diukir Pak Agung yang biru ini ya, still Bali. Nah, yang merah-merah ini tidak akan diukir ini adalah bata. Ya, bata. Ini bata Pak Agung. Jadi tidak akan diukir karena ketika diukir itu itu versinya versi luxury ya. Ini akan polos nanti sesuai dengan permintaan Pak Agung. Nah ini yang biru ini juga polos ya seperti ini. Memang pada umumnya seperti ini Pak Agung ya. Nah sekarang akan ketika ini sudah selesai terpasang akan saya tampilkan sakelnya tiangnya. Tiang sakel tiang, sakel sake itu seperti ini, semua ini dari kayu jati. Oke, nah ini yang saya maksudkan, ini akan diukir. Diukir bagian-bagian yang memang uh, layak diukir seperti itu. Ini menggunakan kayu ini adalah kayu jati, diukir, di Prado Nah ini tidak, batarnya tidak. Ya, cuman kayu yang diukir. Itulah yang menengah. Oke, kalau yang luxury, semuanya diukir, kayunya diukir bata ini juga diukir itu luxury ya nah ini menengah nah ini nanti diukir ini Dewi Laksmi di piasan ya yang versi Pak Agung itu kan bilang piasan ini parbo namanya Pak Agung ya ini parbo ini akan diukir solid ya Dewi Lakshmi seperti itu Pak Agung nah, ini tampilannya ini tampak barat nah ini tampak utara seperti ini nah, seluruh seperti ini tampaknya, nggih seperti ini ya. Nah, sekarang akan saya tampilkan atap. Nah, untuk kayu atap, rangka atap yang saya maksudkan itu menggunakan kamper. Konstruksinya, okay. menggunakan kamper. Nah, jadi untuk konstruksi iga-iga Reng lambe siring nah itu bisa di uh, nanti makainya kamper atau kering mekanis. Kita, kita ini aja komitmennya, kamper oke. Okay. Kamper, ya, nah, seperti ini. Nanti yang ukir-ukiran di kolom misalnya di depan ini tetap kita memakai ada kayu memang spesial diukir jati nanti ya. Jadi pada prinsipnya ini akan dikombin, ya, kombinasi ya, antara kamper dan juga jati. Secara spesifik kamper itu peruntuknya konstruksi atap, konstruksi atap ya, rangka atap maksudnya. Kemudian untuk tiang-tiang, lambang, uh, apa mayang atau mayang ya, tengah wang dan lain-lain itu menggunakan jati. Seperti itu Pak Agung. Nah ini tampilannya nih, tampak barat, tampak utara nih. Nah kalau kita duduk di sini, waktu kita ngobrol Pak Agung datang dari Jakarta ya, di sini kan kita ngobrol. Nah seperti ini tampilannya nanti, enak sekali ya. Nah seperti ini Pak Agung. Ini tampak timur, ini landscape ya. Nah ini tampak selatan. Nah ini, tampak selatnya seperti ini. Ini merajanya kalau diasumsikan merajanya, kombinasikan ya ini kan keluarnya keluar ke selatan ini. Ah, ini. artinya ini adalah tampak selatan. Ini tampak barat. Nah seperti ini penanya Oke, akan saya tampilkan sekarang figuran Pak Agung. Figurannya Nah, ini seperti ini nanti tampilannya karena figuran yang saya tampilkan ini sudah sesuai ukurnya dengan yang aslinya. Artinya, tinggi wanita ini rata-rata ya Indonesia ya 165, Pak Agung. Ya, ini sudah 165 tingginya. Jadi seperti inilah nanti perbandingannya ketika kita berdiri di halaman atau barangkali ketika kita duduk di sini beginilah nanti perbandingannya dengan bangunan. Seperti itu, Pak Agung nah ini tampak barat ya nah, ini tampak selatan ini tampak timur dan ini tampak utara oke sekarang kita sedikit singgung mengenai proporsi secara keseluruhan bangunan nanti ketika ini levelnya adalah 80 oke 80 ya Nah, sekarang bagaimana dengan tinggi bangunan ketika kita membangun nanti di Balai Dajjal di sini, bagian utara ya. Nah, tentu ditambahkan lagi amusti. Amusti itu berapa? 15 cm. Secara umum ya, nah, amusti itu seperti apa? Tangan mengepal dengan ibu jari keluar, kemudian di diukur di, di itu dari ujung jempol sampai ke bawah itu, secara umum itu 15 cm. Kita sebut saja umum ya 15 cm. Jadi 85 tambah Maaf, 80 ditambah 15 itu jadi 95. Yuk sekarang ukur nanti. Benar nggak 95 ini ya? Lalu kita buat balai dajo nanti. Nah, ini angka 95 Pak Agung? Ya, 0,95 M itu artinya 95. Seperti itu nanti kalau next Bapak Agung membangun balai dajo di sini. Nah terus bagaimana dengan merajaannya atau sanggahnya? Tentu kita harus menambahkan sama merajaan ini dengan nata ini sama tingginya. Nah ketika ini 95 cm, ditambah sekarang amusti karena logikanya merajaan itu lantainya harus paling tinggi. Di antara sekian banyak bangunan yang ada di rumah kita karena ini merupakan perayangan. Ya perayangan, Coba kita ukur sekarang berapa? Kalau 95 tambah musti tambah 15 cm itu artinya 110. Yuk kita ukur sekarang. Nah kita tarik sekarang. Nah ini angka 1,10 m artinya 110 batarannya. Nah beginilah nanti proporsi bangunan secara keseluruhan. Kalau kita bandingkan antara balai gede ini dengan merajan. Nah ini pas nggak 110 ya ini ketinggiannya sama 110 juga tidak usah yang hitung ya oke seperti itu yuk sekarang kita sejenak mampir atau tangkil ke merajan seperti apa ya seperti apa nah ini merajannya sudah yuk kita masuk nah ini ketika kita masuk ini disebut cani bentar atau apit surang. seperti itu apa fungsi maknanya jadi apit itu dua surang itu nyirang ya atau bentar pisah agar kita mampu memisahkan pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran kita itu satukan kita nunas tuntunan majang atau kepada Tuhan ya dengan pikiran yang suci ya seperti itu masuk Sebelum masuk oke okay, ini disebut dengan Padu Raksa. Ini Padu Raksa, Sudut-sudut ya, yang di tengah ini namanya pilar ya. Seperti itu, beda. Nah, kemudian ketika kita masuk ada apa saja pelinggihnya di sini? Jadi pelinggihnya ada pengelurah seperti ini, ya, ada kemulan seperti ini, di tengahnya pagung ya. Nah kemudian ada juga taksu. Nah ini taksu dua, kalau nggak salah ya, seperti ini. Nah kemudian di sini ada juga uh, pelinggih lagi satu yang kecil ya. Nah, nah kemudian di sini juga ada apa namanya itu piasan. Nah ini piasan yang Gih biasanya seperti ini sejenak nah seperti ini oke Pak Agung seperti itu untuk merajaannya ya ini secara keseluruhan dari timur nah di sini homestay-nya di sini Pak Agung tidak saya buat ya homestay di sini kemudian di sini adalah apa yang namanya itu ada bangunan di sini ada bangunan ini tampak timur ya nah sekarang ini tampak selatan ini tampak barat Oke, begitu Bapak Agung. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga saja bermanfaat, bisa dipahami. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Agung cepat bisa mengaplikasikan bangunan ini. Ya. Baik, Bapak Agung. Gitu dulu. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Agung dan keluarga semua di Jakarta selalu sehat dan murah rezeki. Saya tutup dengan Pramo Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.